Okay. Mm -hmm. So time is yours. Mm -hmm. um, okay. Thank you so much, Kate. Um, hi, everyone. Um, it's my pleasure to be here today. Um, so should I just go with uh, my presentations? Okay. Yes, please. Okay. Um... Mm hmm. Okay, uh, how many minutes do I have? Around 30 minutes. Around 30 minutes, ya. Yeah? Okay. Um, it's a bit ambitious soalnya slide-nya banyak ini, karena um, I can see that. <laughs> pengen, pengen banget kasih uh, teman-teman um, informasi yeah. se, se komprehensif mungkin untuk, um, sesuai dengan topiknya hari ini, tackling down the Russell Group University Admission. So, hopefully uh, what I'm going to share um, um, now uh, will be useful for your preparation yeah, and give you not only about cambridge but um study in the uk uh in general okay so um here we go hmm. okay tidak mau ke slide kedua oke okay. um Probably this way. Sorry for the delay. Yep. So, as introduced uh, previously, this is a um, little bit about me. Um, I graduated from Sampuna University uh, in 2015, Dari Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. And then I joined the British Council. Um, if any of you have ever taken an IELTS test with the British Council, you, might be, you will be familiar. And I, I was also an ex-IELTS supervisor. So I used to run IELTS tests in various places around Indonesia. And then um, I left uh, British Council to uh, further study at the University of Cambridge in 2019. Um, and I graduated last year. Uh, I'm taking education and international development major. Um, after that, I returned uh, for a while to my university at the School Development Outreach the Putra Sampurna Foundation. It's part of the Sampurna University. And then now I'm back to my old office to the British Council managing uh, SHARE program. So this program is funded by European Union uh, untuk Membentuk sebuah support terhadap pendidikan tinggi di ASEAN, seperti di Eropa. Jadi, kalau di Eropa, mungkin teman-teman ada yang berminat untuk Erasmus, gitu ya. Kalau Erasmus, kan kalian belajar di tiga negara atau dua atau tiga negara, di mana kredit yang kalian dapatkan di setiap negara itu bisa diakumulasi. Uh, Uni Eropa itu ingin memberikan support seperti itu kepada ASEAN supaya perguruan tinggi di ASEAN juga bisa punya integrated system seperti itu. Dan um, now I'm in charge as the senior program officer for the program until end of 2022. Yeah, so that's about me. Uh, now I want to know about you. Um, please go to menti.com uh, and insert this code. Um, so I'll present this uh, on your um, Mobile phone um, Or on your laptop Please visit menti.com And then um, Use the code uh, Shown in the slide 81865630 uh, Topiknya kan Tackling down Ivy League and Russell Group University Teman-teman um, bisa uh, Masukkan nih Kira-kira pengen kemana sih Kalau misalkan ke Russell Group yang ada di UK, nggak Russell Group juga nggak apa-apa kalau misalkan um, tujuannya itu ternyata bukan Russell Group gitu. University, um, even though it's not uh, in the UK, it's also okay. Silakan. Belum ada yang join di mentinya? Can you access that? Uh, while waiting for you, um, excuse me for a minute. So, guys, for now, if you are um, here just now, our speaker was asking us to actually get to Minty, right? Minty, <laughs> minty.com to access that code. And also, uh, you'll be given some kind of questions. Uh, if I'm not mistaken, it's only three questions, and you'll have to answer the questions related to your study journey in the future, actually. So it's kind of simple. You just click, 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 and done. So now, please, please, guys, go to minty.com. Yeah, I know it's, it's some uh, kind of educational tools. Uh, I graduated from the same university as Buyung as well, but the difference is he's um, coming from English department and I was coming from Mathematics department. And uh, yeah, uh, we know we know this tool before, but I barely used the tool. Welcome okay. back, Puyung. <laughs> thank you. Um, so we have three responses here. Yeah, Oxford and Edinburgh, two Oxford and one Edinburgh. Oke, okay, um, silakan kalau yang belum mengisi boleh dilanjut ya. I'll go to the uh, next questions. Um, if it is too difficult to access the mentee.com, uh, you can just type your response on the chat. Next one, um, kalau sudah tahu um, kampusnya mau ke mana, what study program do you intend to pursue? So mau jurusan apa kalau nanti um, apa di sana? Yeah, as uh, Kadoki was saying, uh, we were from the same university but from different department, and um, the our core is still the same, still education. Um, what was your major, Kadoki? Um, was it adult, adult education and community adult, development? Adult education and community development. While I was taking um, education and international development. Nah, itu alasannya dulu. Um, So, uh, even though we are coming from the same university with uh, very similar major as teachers, but um, our master's path is quite various okay. and um, mungkin pilihan karir atau karir sebelumnya juga mempengaruhi gitu ya, karena setelah lulus, um, aku kerja di organisasi uh, development, British Council is one of the development agencies, jadi um, I was exposed to international development and uh, AIDS uh, programs, that's why um, uh, It uh, motivates me to continue to education and international development. Initially, dua uh, tahun ketika baru kerja dua tahun itu, uh, karena aku pegang proyek untuk pelatihan guru bahasa Inggris, I was thinking to take applied linguistics um, atau TESOL. Uh, tapi setelah itu kemudian semakin banyak ke expose dengan program-program yang lebih besar dan um, lebih mengarah ke pengembangan pendidikan baik nasional maupun internasional, akhirnya um, aku beli ke sana. Okay, we have five responses on here. Six, tourism, medicine, innovation, and entrepreneurship, digital society, uh, supply chain management, electrical and electric, electronics engineering. Okay, great. Um, you can keep posting your answers, um, but I would like to continue with the slides. Yeah. Um, so uh, this is the first step. So if you already know uh, which university and which major, um, I think it's like half of the work is done because the hardest part is to find which university and what major that's what's the hardest because the hardest always to get started. Jadi ketika kalian sudah punya uh, tujuan yang jelas, sudah punya itu yang itu, it's half of the work is done, uh, I would say. Karena setelah tahu dari situ sudah jelas apalagi next step-nya gitu. Yang susah adalah menentukan sebenarnya kita mau apa sih gitu. Itu yang kadang-kadang sering um, banget um, apa. Uh, Aku dengar dari teman-teman yang pengen um, melanjutkan kuliah ke luar negeri, itu uh, mereka sendiri belum tahu apa yang mereka mau. Gitu, so uh, the first thing first is to set um, your goal and what you are going to go, where you are going to go. Um, little bit of teaser, um, why study in the UK? Um, not that uh, I'm not supportive of um, North America, but because I um, graduated from the UK, so here we go. Ya, yeah, so I take this from my office from the British Council. Jadi di di kantorku itu juga ada satu departemen namanya International Education Services. Mereka ini yang biasanya tiap tahun mengadakan pameran studi UK. Jadi kalau dulu sebelum COVID kan biasanya di hotel gitu ya, ada 60 sampai sekian puluh kampus dari UK didatangkan. Nah itu sebenarnya mereka yang mendatangkan tim aku di kantor yang namanya International Education Services itu. Mereka men, uh, support UK universities to promote. Um, terap uh, applications. Um, next, um, sorry. Mm -hmm. yeah. oke. Okay. Uh, ini sedikit um, alasan ya kenapa uh, UK selalu masih jadi uh, top favor um, untuk jadi tujuan belajar. Jadi um, uh, beberapa poin itu tertulis di sana seperti English proficiency because if you're studying in a um, in a country which use English as the first language, you'll uh, definitely add on to your English proficiency. Um, equipment, um, academic freedom, cutting edge research, uh, cultural diversity. Uh, and also, gain work experience ini salah satu keunggulan yang ditawarkan oleh pemerintah UK saat ini. Jadi, kalau kalian studi mulai yang tahun kemarin, dan yang akan lulus tahun ini, dan seterusnya, kalau kalian study master, um, uh, study di UK, kalian bisa akan dapat visa kerja dua tahun setelah studi. Jadi, kalian bisa tetap tinggal di UK uh, selama dua tahun untuk misalkan intern, untuk kerja gitu, tanpa harus apply visa yang lain gitu, karena kalau misalkan. Uh, I wasn't lucky enough. Jadi di tahun aku tuh belum ada itu. Jadi kalau misalkan kayak aku yang lulus tahun kemarin, kalau mau apply itu selalu ditanya, you have the right to work in the UK. Uh, it means that I'm not eligible. gitu Jadi um, itu kalian harus ada perusahaan yang mensponsori kalian untuk bekerja di sana. Nah, tapi yang mulai tahun kemarin sampai tahun ini itu sudah sudah ada sudah ada privilege ini. Kalian bisa langsung dapat additional two years to remain in the UK to study or to work. Jadi uh, itu salah satu keunggulannya uh, kalau mau ke UK ya. Kemudian um, where to start. Tadi sudah um, apa? Aku sampaikan bahwa uh, the first thing first adalah menentukan mau kemana itu. Nah beberapa uh, hal yang bisa dikonsiderasi untuk memilih kampus bisa dari lokasinya. Misalkan apakah kalian suka di kota besar kayak London, Edinburgh, Glasgow, or kota kecil kayak Cambridge. Uh, jadi, Cambridge itu desa banget, guys. So, uh, if you imagine it uh, to be like uh, in Jakarta, no. It, it, it's, it's very small town, it's a university, uh, bahkan bisa dibilang uh, not university inside a town, but a town inside a university. Karena university nah, kalian mau kampusnya yang besar, atau yang kecil, gitu, yang... Um, Industri links gitu, kayak misalkan nanti setelah lulus kalian kira-kira um, kampus itu punya uh, link ke industri yang dibutuhkan apa enggak gitu? Kemudian international opportunity, apakah program yang ditawarkan memberikan kesempatan untuk uh, misalkan ada internship atau magang yang di luar negeri gitu, yang merupakan bagian dari program, jadi kalian nggak perlu nambah biaya lagi misalnya. Gitu. Atau berdasarkan uh, just, um, untuk memilih subjeknya pastinya dengan personal passion dan employment prospect gitu, seperti aku tadi. Specialist in development area. So, uh, that's what um, motivates me to choose my subject. Um, untuk cari informasi ini, ah, to introduce you first, this is the map of the UK with the twenty-four Russell Group universities. Jadi, kalau di North America, especially in the US, we have Ivy Leagues, yeah? uh, Harvard, uh, Stanford, um, Yale, Brown, um, UCLA, and so on and so forth. Kalau the UK dan uh, perbandingannya kebalik. Kalau di US yang bagus Ivy League itu semuanya private. Kalau di UK semua yang bagus itu negeri. Gitu. Jadi uh, 24 Russell Group Universities, they all are all public universities. Jadi ini semua kampus negeri ya. Um, ini emblem-emblem uh, mereka gitu. So Cambridge is here. Um, Cambridge is here. Um, ini mostly kebanyakan ada di London, ada UCL, ada apalagi macam-macam di London itu ada banyak. Ini Oxford, um, Glasgow, Edinburgh dan tersebar di 24 kota ini. Nah nanti kalian tinggal pilih mau kemana, terus uh, subjeknya mau apa. Nah, ini tadi yang untuk mencari course-nya bisa dari mana. Um, you can visit, uh, I'll share the slides, and uh, that contains the link with the with team, uh, to be sent out after the event, so you can have a look later. Um, websitenya British Council ini sangat komprehensif. Kalian bisa um, dapat dari sana juga informasinya. Nanti uh, tampilannya akan seperti ini, atau berdasarkan University Ranking, kayak kalian pengen tahu who are the best universities in education. Atau Times, atau ranking-ranking um, uh, website yang lain, gitu, untuk jadi referensi utama terlebih dahulu. Gitu, kemudian setelah tahu kampusnya di mana dan jurusannya mau apa, cek ke kampusnya, uh, go through their program, lihat um, detailnya seperti apa, kurikulumnya seperti apa, penilaiannya nanti seperti apa, tugasnya apa saja, kemudian um, apa additional courses yang kalian bisa ambil apa, manfaatnya secara universitas yang diberikan oleh universitas sendiri juga seperti apa itu uh, dicatat. Take note on the course structure and requirement. Kemudian definitely after that find out how to apply. Um, one useful tip that I would give, bikin Excel file untuk comparison. Mungkin teman-teman ada yang kayak yang program itu tuh bisa ada di semua universitas. Like matematika for example, almost every university will have a mathematics uh, course nah kalian bikin itu Excel, kayak misalkan kampus mana, um, kemudian nama programnya apa, kurikulumnya seperti apa, tugasnya seperti apa dan seterusnya dalam satu Excel file. Um, jadi kalian bisa bandingin oh A dan B itu seperti ini, oh yang ini uh, aku bisa ambil beberapa program lebih daripada kampus ini. I did that and I have uh, my list was uh, my list contained 11 universities. Um, which I finally end up with Cambridge. Jadi itu akan sangat membantu kalian untuk membandingkan, kayak kalau mau beli HP aja di GSM Arena kan bisa compare tuh, Samsung apa sama LG apa misalkan. Things like that. Um, kalau yang dari studi UK, kalian bisa kesini find university, kalian bisa cari dari institution, uh, atau dari subject level, atau dari institution type. Karena ada macam-macam kalau di UK. Ada college, ada university, ada um, semacam mirip dengan politeknik gitu, jadi yang hanya satu rumpun itu juga ada. Jadi institution type-nya bisa beda-beda. Nah, um, di sini ada yang um, semuanya mau masters atau ada yang mau undergrad. Kalau ada yang undergrad boleh raise hand, karena akan agak sedikit berbeda ya, um, kalau di UK dengan di um, apa um, untuk master, sorry untuk masters dan um, uh, undergrad sorry postgrad masters and PhD dengan undergrad itu berbeda gitu kalau untuk um, S1 atau uh, undergraduate itu uh, mirip di kita seperti ada LTMPT gitu ya yang yang terpusat itu jadi semua pendaftaran S1 itu dilakukan melalui website yang disebut dengan UCAS. jadi kalian mendaftarnya itu tidak ke kampusnya langsung tapi lewat UCAS.com. dokumen-dokumennya itu diupload di sana kalian pilih bisa sampai lima kampus untuk S1 um, itu uh, butuh uh, general, ya, personal statement, written references, biasanya minimal dua, dan you will have an interview uh, if you are offered with an LOA. Kalian bisa uh, accept atau decline offer tersebut. Kalian bisa dapat offer lebih dari satu university karena kalian bisa pilih lima, jadi kalian bisa di over lima tempat. Gitu, uh, then you have to choose one. Kemudian kalau sudah dapat itu kalian lengkapi persyaratannya seperti um, language proficiency dan academic performance. Um, sayangnya ijazah SMA tidak bisa digunakan untuk melanjutkan S 1 langsung ke UK. Gitu. Jadi kalian um, yang bisa langsung itu kalau, kalau kalian punya A level atau IB. Jadi um, kalau misalkan uh, track yang dari Indonesia itu paling kalian harus ambil namanya um, semacam foundation kalau di uh, uh, di Australia ya program seperti itu di beberapa uh, kampus kampus-kampus yang itu pun juga mereka menyediakan kayak di um, York, di Leeds, itu mereka punya program seperti itu per setahun, jadi kalian uh, belajar dulu sana setahun, kemudian kalian baru bisa masuk ke S1. Dan S1 di UK hanya tiga tahun ya, so it saves you one year, kalau misalkan mau ke sana. Deadlinenya ini um, oh, one more thing, kalian tidak bisa pilih Oxford dan Cambridge at the same time untuk kalau S1, jadi kalau kalian sudah pilih Oxford, ya, Oxford nggak boleh pilih Cambridge juga, gitu. Dari lima tadi, itu memang peraturannya khusus di sana seperti itu, dan deadline-nya mereka selalu lebih awal. Uh, ini untuk tahun lalu, ya, untuk masuk tahun ini, untuk start di September 2021. Ini deadline-nya tahun lalu. Um, roughly setiap tahunnya bulannya akan sama, uh, mungkin tanggalnya hanya akan geser sedikit, gitu. Tapi bulannya kemungkinan akan sama. Uh, kalau yang mau ke, apply ke Oxford uh, dan Cambridge, jurusan um, da, atau jurusan-jurusan ini uh, selain Oxford dan Cambridge, kalau jurusan um, pendidikan uh, dokter gigi, pendidikan dokter, uh, dan juga uh, kedokteran hewan, itu deadline-nya selalu lebih awal, 15 Oktober. Kemudian untuk kursus um, yang lain biasanya di Januari. Kemudian 30 Juni, um, itu yang akhir banget kalau misalkan yang mepet banget itu Um, di 20juni bisa sampai 20 Juni kemudian um, nah uh, I want to uh, show you uh, how Cambridge looked like uh, before the pandemic ya yeah? um, This is um, a very um, nice video that can give you a, an overall taste of uh, Cambridge. Greetings from the edge where doctors keep pace with patients stores have psychic Sorry for the ad Cambridge could you imagine a more idyllic university town with its narrow medieval passageways and 801-year-old university this small English city is packed with history. But Cambridge is embracing the new. Its restaurant scene has moved on from pub grub and has something exciting yet still traditional to offer. Welcome to Cambridge. Cambridge is less than an hour from London by train. Once you've arrived, you're going to want to do what the locals do and get yourself a bike. Cambridge is considered the cycling capital of the UK. They're everywhere. Bike hire shops are peppered around and parking is easy, but be warned. In 2017, the Cambridge district had one of the highest rates of bike theft in England and Wales, so lock it up. In the centre of Cambridge is one of the world's most well known and respected universities. Founded in 1208, it's the fourth oldest university in the world still teaching. One of the jewels in the university's crown is its libraries, and this is the big one. Cambridge University Library holds around 8 million books, manuscripts, maps, and journals, and it was thought some more salacious material. For a long time, it was undergraduate folklore that the library tower held a vast stockpile of Victorian age pornography. But no. <laughs> this year, the tower opened up its secrets and revealed it was used to store books and other items thought to be not good enough for the main building. This material is now regarded as an important resource. One of the best ways to see Cambridge's hidden spots is by boat, or punt to be exact. Punting began in the early 20th century and remains the best way to explore the River Cam and its many bridges, 25 in all. This is the mathematical bridge. Despite looking curved, it's actually made entirely of straight timber. Safely on dry land, it's time for a pint. This is the Eagle. It was here in 1953 that Francis Crick charged in, interrupting lunchtime service, to announce that he and James Watson had discovered the secret of life, how DNA carries genetic information. I hope someone offered him a drink. Keeping with tradition, just a few meters down the road is Chop House. This no-nonsense steak restaurant has a classic English menu. Try the sticky toffee pudding if you got room. But it's not all Old England. This is Pint Shop, which offers 23 Tap Craft beers and 100 gin options. There are plenty of places to stay in the city, but if you want to get some country air, just a short drive out of town is Clopton Courtyard. Here you can rent your own barn, there are six to choose from, and enjoy the quintessentially English countryside surroundings. Not a bad spot to finish off your day. Yep. So that's um, slice of Cambridge um, before COVID and everything. You got to enjoy all those things. Um, hopefully things we'll get back to normal soon. Yeah. Um, now, why Cambridge? Um, here are some uh, good reasons why Cambridge remains one of the best university. Um uh, I'm so happy that Cambridge make it to the top three again on QS after two years in a row after six and seven. So I was so sad, but this year they managed to go back to the uh, third one, even um, uh, toppling uh, some of the top US universities. This, um, academic employer reputation yeah, uh, always top ten. More than 140 uh, countries represented among undergraduate and postgraduate, so it's very uh, multicultural uh, university. Nah, uh, this is what makes Cambridge and Oxford, although um, I don't really like Oxford, um, special. Karena mereka menerapkan yang namanya collegiate system. Kalau kalian nonton Harry Potter, exactly like that. Jadi um, housesnya itu adalah college. Jadi um, the university is a confederations of uh, six schools, 150 faculties, and 31 colleges. Ini yang ada di kanan adalah emblem dari setiap college. I was a member of Downing College, this one. Um, mereka dibagi menjadi dua, uh, dikelompokkan jadi dua. Old college and new college. Old college itu adalah yang berdiri sebelum 1800 dan new college itu yang setelah 1800. Dan um, Downing is special because um, My college is known as oldest of the new and the newest of the old. Karena pas di tengah-tengah 1800 dia. Um, jadi dibilangnya yang paling muda dari yang uh, apa, di uh, old colleges, tapi yang paling tua di antara new colleges. Nah, setiap student akan jadi member of one college. Just like Harry Potter, you are assigned to a house. Um, kalian akan jadi member dari college tersebut, selain jadi mahasiswa di fakultas atau departemen kalian masing-masing. Mereka college-college uh, ini tuh independen. Mereka punya aturan sendiri, mereka punya uh, peraturan yang diatur sendiri. Terus apa yang membedakan gitu antara university dan college gitu? Uh, apa sih yang dilakukan? Rolnya perbedaannya? Jadi kalau university and faculty and department mereka adalah perpanjangan tangannya university. Jadi fakultas, jurusan itu um, mereka yang menentukan course content, apa isi kuliah kalian. Um, mereka yang mengatur lectures yang besar gitu ya yang yang kelasnya 200 orang kayak di amphitheater that's called lectures kemudian seminars usually it's um 20 sampai 40 orang gitu di satu kelas kayak kelas-kelas kita biasa 40 puluh. dan um practicals atau praktikum ya kemudian projects mereka yang juga menentukan ujian dan mereka yang memberikan degree sedangkan college ngapain college itu admit undergraduate students. Jadi kalau untuk S1, kalau ke, misalkan kalian mau S1 di Cambridge, itu sebenarnya kalian tidak apply ke Cambridge, tapi apply ke college mana. Jadi matematika di Trinity College, itu college-nya Stephen Hawking, Isaac Newton, um, mereka itu ada di sana. Terus mau medicine di Keyes College misalkan, atau di King's College, kayak gitu. Um, jadi kalian sebenarnya apply ke college-nya, bukan ke university. Dan tidak semua college menawarkan kursusnya. jadi harus dicek kayak misalkan, nggak um, semua college punya jurusan kedokteran kayak uh, Churchill misalkan, mereka nggak punya. Nah mereka um, ini juga apa untuk S1 mereka organize small group teaching atau yang disebut dengan supervision, jadi seperti bimbingan. Kalian akan punya tutor di college yang um, jadi setelah kuliah di departemen yang 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 besar tadi lectures kalian juga akan dapat namanya follow up satu sampai tiga orang sama tutor kalian dan itu juga itu ada uh, tugasnya juga gitu mereka juga yang menawar uh, memberikan accommodation uh, hall untuk makan dan juga recreational facilities like gym library itu mereka juga punya jadi kalian akan tinggal di situ makan di situ socialize di situ um, so you will belong to a community dan memberikan pastoral and academic care yang tidak diberikan oleh university. Jadi mereka punya chaplain um, untuk yang Kristen misalkan gitu. Mereka punya nurse gitu. Jadi um, pastoral and academic care yang tidak diberikan oleh university. Persyaratannya apa saja kalau mau uh, atau uh, jurusannya dulu kalau misalkan mau ke uh, sana? Ini uh, secara umum ada di sini. Jadi ada majors, ada um, ada courses atau tripo. Jadi uh, di Cambridge itu disebutnya Tripo. Ini yang ada di kanan ini adalah uh, Tripo, um, Chemistry Major and uh, Natural Sciences uh, Tripo. Jadi Tripo itu yang besarnya kalian sarjana sains, tapi jurusannya mau apa, uh, majornya mau apa, chemistry misalkan. Gitu. Um, bisa dicek di sini uh, listnya uh, nya apa saja. Kebanyakan tiga tahun dan gelarnya Bachelor of Arts or BA beberapa ada yang integrated langsung dapat masters di tahun keempat. Kalau untuk daftar seperti saya mau sampaikan tadi kalian harus lewat UCAS, deadline-nya lebih awal, tidak boleh mendaftar Oxford dan Cambridge at the same time harus pilih satu. Penerimaan diputuskan oleh college bukan oleh universitas. Persyaratannya apa? If you really want to go, kalau misalkan masih ada yang mau menyiapkan dan baru mau belajar A-level minimal 3 A star um, apa di tiga subjek kalau misalkan science berarti uh, misalkan mau ambil medicine mungkin um, biologi, fisika, kimia, minimal 2 A star dan 1 A. Ini yang paling tinggi sekali biasanya. Uh, kalau IB nilainya 40 dari 45. Kemampuan bahasa Inggrisnya 7,5 dengan minimal 7 di setiap komponen. Jadi tidak ada boleh yang di bawah 7. Kalau TOEFL IBT 110 dengan minimal 25 di setiap komponen dan ini standar ya semua uh, kuliah pasti akan require ini personal statement reference letter dan tes tertulis untuk jurusan tertentu kayak matematika akan ada uh, tesnya dulu sebelum kamu bisa ke interview wawancaranya bisa dilakukan di Cambridge di Kuala Lumpur atau di Singapura kalau deadline yang Singapura dan Kuala kalau kalian pengen wawancara di Singapura dan Kuala Lumpur deadline-nya akan lebih awal lagi nah ini contohnya Jadi ini biasanya satu tutor satu uh, counselor gitu dan kalian di interview begitu ini timelinenya sama dengan yang ada di tadi, um, apa yang di awal. Kalau mau mendaftar S2 dan S3, kalian uh, eh, untuk postgraduate kalian mendaftar ke uni ke departemen masing-masing. Uh, jurusannya ada apa aja? Ada 342 program bisa dicek di sini detailnya. Ada 197 jurusan master dan 110 program doktoral rectoral. Um, tipenya uh, masters itu ada yang taught program, jadi kalian hanya ambil mata kuliah aja nggak ada researchnya itu 9 sampai 12 bulan ada yang full research 12 sampai 24 bulan ada yang combination programku itu termasuk yang combination karena dua term atau dua uh, per tiga 60% itu ambil mata kuliah jadi di dua term kalau di US kan semester ya kalau di UK itu pakainya term satu term itu 8 minggu kalau di Cambridge kalau di kampus lain itu 10 minggu jadi kurang lebih tiga bulan, kayak catur bulan kalau kalian masih dulu sekolah SD-nya masih dapat catur bulan, berarti kita segenerasi. Ya. Nah itu uh, kayak gitu. Um, jadi di term 1 dan term 2 aku dapat mata kuliah, term 3 hanya ngerjain disertasi. Gitu. Kemudian uh, kalau untuk doktoral, uh, mostly 3-4 tahun untuk full time, dan bisa 5-7 tahun kalau part time. Persyaratannya apa aja kalau mau apply S2? Pastinya personal statement, transcript, nah persyaratannya gini beberapa program um, ada yang minta um, first class first class itu setara dengan ip 3,7 kalau programnya require upper second class atau 2,1 itu berarti ipk minimalnya 3,5 gitu jadi kalian lihat programnya uh, program um, persyaratannya minta first class atau upper second class nanti kalian bisa konversi di sini language uh, sama uh, seperti s1 uh, 7,5 dengan minimal 7 tuval 110 dua academic references Spesifik, nah ini spesifik to course. Beberapa ada yang minta research proposal kalau programnya yang ada research, GMAT atau GRE, kalau yang bisnis, MBA. Nah, untuk beberapa program yang uh, perlu harus pilih supervisor atau pembimbing dari awal, it's very important for you to um, to look for them first. Jadi, ada yang harus kontak supervisornya dulu sebelum kalian boleh apply. Gitu, untuk memastikan bahwa ada yang akan bimbing kalian gitu, dan research-nya selaras, kemudian cari. Gimana caranya? Cek ke website departemen, terus kemudian ke people atau ke um, staffnya, terus kalian lihat profil mereka, area area of expertise-nya di mana, kemudian um, area apa research mereka seperti apa. Nanti akan ada emailnya, kalian kontak informally dulu. I'm I'm planning to apply for master's program and would like to conduct research in this area with with this topic. Would you interested uh, to explore this? Nah, itu nanti kalau kalian dibalas berarti dia tertarik. Contact them prior applying. Beberapa course oh ya ini uh, lanjutan yang spesifik to course ya akan ada assignment tambahan jadi tidak hanya personal statement kayak di jurusanku uh, aku harus membuat critical review terhadap satu jurnal yang mereka berikan gitu jadi bikin satu essay 800 kata tentang jurnal yang sudah itu ada beberapa yang diberikan interview uh, beberapa temanku dapat interview tapi aku apply dua kali ke Cambridge nggak pernah dapat interview dan langsung dapat LOA. gitu uh, aku juga nggak tahu tuh uh, basisnya apa kenapa ada beberapa yang dapat ada yang enggak. Uh, aplikasinya akan dibuka sebentar lagi. Biasanya September ada uh, deadline-nya ada dua ya. Kalau kalian uh, program deadline itu uh, deadline ke untuk apply jurusannya. Tapi kalau kalian mau daftar dengan scholarship juga itu biasanya di Desember atau Januari. Biasanya akan diinfo dalam tiga bulan setelah submit atau setelah closing apakah kalian akan diberikan LOE atau ditolak. Kemudian um, paling lambat LOA itu keluar maret. itu Setelah itu akan di follow up dengan college offer. Jadi setelah dapat LOA di departemen, aplikasi kalian itu dilempar ke college. Itu. Kalian nanti akan masuk ke college mana? Kalian bisa mengindikasikan mau college mana itu dua di aplikasi. So first preference and second preference. Jadi setelah dapat LOA dari departemen, aplikasi kalian dilempar ke college ke first preference kalian. Kalau first preference kalian first preference college nggak menerima, akan dilempar ke kedua. Kalau kedua nggak menerima juga, akan dilempar secara acak ke lima college yang lain. But at the end you will get a college, pasti akan dapat, gitu. Bedanya apa? Beberapa college ada yang Tajir melintir, fasilitasnya gila, bagus banget. Tapi juga susah banget kayak Trinity, itu mereka fasilitasnya paling bagus, tapi paling susah juga untuk bisa masuk ke sana. Dan alasannya kita juga nggak tahu. Kayak college, uh, mereka pengen punya representatif. Oke, okay, tahun ini aku cuma mau ambil anak satu master di bidang education, aku mau banyakin di science. Itu uh, definitely priority mereka, kebijakan mereka. Kita nggak bisa ganggu bukan. Um, apa itu juga bisa menentukan. Ada yang college-nya khusus perempuan aja, ada dua college yang isinya perempuan saja. Ada yang khusus mature students, jadi hanya anak-anak yang 21 tahun ke atas. Jadi semuanya balik lagi ke preference kalian. Ada 31 colleges kalau di Cambridge kalian bisa cek satu-satu seperti apa. Mau uh, pilih college yang mana. Even if you did, you didn't mention um, in the application, you will still get a college. Nah, kalau ada yang mau tanya, uh, tips, FNQ, um, silakan follow uh, PPI Cambridge akunnya. Uh, ini semua cerita langsung dari teman-teman yang sudah lulus atau yang masih ada di Cambridge um, tentang mau um, dari programnya kah, mau dari beasiswa kah, atau mau dari kayak misalkan kehidupan di sana. Um, biayanya berapa? Um, ini kurang lebih seperti ini. Um, Tuition fee-nya itu ada namanya, University Composition fee, itu untuk bayar um, yang bisa dibilang SPP dan maintenance. Maintenance ini biaya untuk um, kalian biaya hidup, gitu. Um, minimal mereka ini tidak dibayarkan atau tidak ditagihkan, tapi kalian harus menunjukkan bahwa kalian punya sumber dana ini. Kalau enggak, loi nya enggak akan keluar karena kampus tidak mau menerima uh, kalau tidak ada bukti, baik itu dari scholarship ataupun dari rekening pribadi. Kalau kalian punya dana untuk hidup gitu. Jadi mereka nggak asal terima, tapi kalian nanti di sana nggak bisa sekolah karena nggak bisa makan kayak gitu, itu nggak akan uh, diterima juga. Beberapa jurusan yang life science itu perlu bench fee, jadi kayak untuk yang the lab gitu, kalian kan akan dapat satu meja atau satu tempat kerja. Nah itu ada biayanya. Beberapa program mungkin ada internship, ada placement, ada field work juga. Jadi diingat ya, jangan um, mengandalkan mau kerja part time karena nggak akan cukup. Jadi yang pastikan kalian punya cukup uang dengan sumber apapun. Scholarship yang available untuk Indonesian students itu uh, banyak ya. Ada LPDP, Chevening, hanya untuk master. Uh, beberapa yang hanya untuk Cambridge dan Oxford itu Jardine Foundation namanya, Jardine Scholarship. Kalian nanti bisa cari tahu. Gates Cambridge hanya ada di Cambridge. Ini dari Bill and Melinda Gates Foundation. Uh, Harding Scholarship ini juga hanya ada di Cambridge. Um, kemudian Cambridge International Scholarship ini untuk terbuka untuk semua international students dan beberapa. Uh, beasiswa dari Cambridge Trust. Jadi basically sebenarnya semua program beasiswa yang ada di Cambridge itu di manage oleh Cambridge Trust. Sumber dananya mau dari mana? Yang mengatur nanti adalah Cambridge Trust. Kecuali Gates, itu akan langsung layas. Dan mereka yang paling generous. Living allowance-nya itu 1.400 pound, apa 1.500, hampir 30 juta compared to uh, yang cuma 1.200 gitu ya. Jadi uh, dan kalian akan dapat banyak banget um, development opportunity kalau dapat gates atau harding. Dua ini yang bisa dibilang yang uh, paling prestisius kalau di Cambridge scholarship-nya. Nah, ini link-nya nanti kalian bisa cek di sini. Timeline-nya um, seperti aku tadi bilang, September dibuka, kalau most of uh, yang ada beasiswa itu Desember atau Januari, Maret mulai dikasih uh, info kalau lulus uh, scholarship-nya uh, dan programnya, Juli itu deadline terakhir. Untuk yang um, kalau misalkan by Juli kalian nggak dengar kabar, berarti assume that you didn't get the scholarship. Gimana sih hidup di Cambridge? Um, uh, seperti dibilang di video tadi, Cambridge itu kurang lebih um, apa, satu jam. Ini uh, kereta sekarang hanya 45 menit ya dari London ke Cambridge. In very small town, uh, lebih dingin daripada Cambridge, lebih dari, daripada London karena sedikit di utara, tapi paling jarang hujan. Uh, banyak banget um, supermarket as, uh, Asia dan restoran halal jadi nggak perlu khawatir untuk yang Muslim untuk cari makanan kalau gereja di setiap kamp di setiap um, college ada ada chapelnya living in a college is like living in a Hogwarts but with a larger scale um, kalian banyak banget klub and societies mulai dari akademik misalkan terus kemudian yang related dengan seperti ekstrakurikuler kayak menyanyi uh, olahraga atau yang unik unik sampai K-pop Quidditch Club, uh, itu pun juga ada. Jadi, uh, you name it, ada ratusan. Kalau pas lagi uh, pembukaan gitu, orientasi itu, lagi Freshers Week, uh, di lapangan uh, tengah kota Cambridge itu, stall bisa sampai ratusan, society-nya. Nah, ini beberapa foto kegiatannya. Di Cambridge kita juga punya PPI, anak-anak um, um, Indonesia-nya kurang lebih 40-50 setiap tahun. Jadi, kalian akan selalu punya teman Indonesia. Ini yang namanya formal hall gitu. Jadi kalau lagi for, uh, formal dinner itu kalian harus pakai um, gown ini. Kalau di Oxford bahkan kalau ujian masih harus pakai. Kalau di Cambridge beberapa kampus tergantung aturannya tadi. Yang old colleges yang tradisional-tradisional harus pakai. Beberapa new colleges kalian tanpa gown pun juga boleh. Gitu. Tapi ini benar-benar kayak uh, represent kalau yang di Hogwarts itu. Ada tiap tahun ini ada International Food Festival. Waktu itu teman-teman ini waktu pemilu dua tahun yang lalu. Gitu. Uh, beberapa tips untuk motivation latar um, ini nanti um, harus go over uh, a bit more detail. I think I'll stop for now and um, your questions if any. All right, thank you very much, and That was such a wonderful presentation. Thank you very much. And yeah, we have a question here. It's actually a private question. Ada mm yang -hmm. So, uh, being a student in Cambridge, passing nggak mudah dong ya? So, what is your hmm. biggest challenge so I'm selama jadi student di Cambridge? then uh, juga hmm. in the UK uh, in general? Okay. Um, the biggest challenge would be... Um, catching up with the basic karena kita program yang aku ambil itu um, apa ya agak multidisiplin jadi ada ada komponen ekonominya ada komponen uh, filosofinya ada komponen um, apa uh, kayak semacam sosiologinya gitu nah um, program apa ini bisa aku bilang kelemahan ya program S1 di Indonesia adalah kita nggak dikasih uh, basic basic multidisiplin foundation yang baik gitu. Jadi kita nggak punya cukup um, aku ngerasanya ya aku nggak cukup dibekali dengan um, yang related dengan sosiologi kalau misalkan in, khususnya di education ya yang basicnya dengan sosiologi, filosofi uh, dan juga antropologi gitu. Jadi cukup sulit catch up dengan teman-teman yang uh, apalagi yang anak lulusan Cambridge gitu yang mereka memang sudah sangat handal dengan um, yang basic itu. Gitu. Jadi ketika di kelas untuk bisa contribute ke discussion ketika um, itu agak kurang um, membaca um, materi perkuliahan atau bisa kontribusi di kelas itu perlu kayak banyak basic yang uh, sebenarnya kita kurang dapat gitu kayak itu tadi Um, aku merasa aku kurang di filosofi filosofi uh, of education dan uh, sosiologi gitu jadi ketika topiknya related ke sana nggak bisa um, agak susah ngejarnya gitu terus ada yang karena teman-temannya ada yang dari economics gitu kan mereka ketika ngobrolin kayak return of investment gitu gitu itu jago gitu kan aku like dah ini apaan sih gitu nah kayak gitu gitu um, sama keep up sama standar pastinya karena Cambridge Oh, standarnya sangat sangat tinggi 70 untuk bisa dapat distinction itu 75 gitu dan untuk dapat 75 itu kayak yang aduh um, disertasiku itu dapat 76 jadi barely distinction jadi kalau dibilang mm -hmm. distinction ya yang enggak juga mepet mepet aja cuman lebih satu angka doang kalau secara umum di UK aku rasa nggak ada nggak ada challenges yang signifikan ya karena um, apa kalau kalian um, apa, terbiasa di kampus yang uh, besar, gitu. Ketika uh, pindah ke UK, mungkin hanya uh, tantangannya adalah adaptasi terhadap budaya, gitu. Karena kalian um, harus adjust dengan culture di sana, gitu, Misalkan diajak um, ke pub, gitu, sama apa gimana kalian supaya tetap bisa mingle, tapi nggak kebawa arus, misalkan. Dan orang-orang di sana pun juga sangat respect dengan ketika bilang, "I'm not drinking, and they will, uh, you still can come um, um, in the social circle." All right, so thank you very much. Um, uh, do, you, do you have any questions? Yes, I have one question for Kabuyong actually. So mm -hmm. uh, I've always been wondering about how you juggle with the UK accent. You know, I've always been using American accent, mm -hmm. and then I came to Canada, and they're all using American, and I am I was still struggling. And the first time I came to Canada, I was still struggling with the discussion with the academic. Uh, literatures even like when mm -hmm. they are talking in the classroom, it's so hard to understand at the first time. So mm -hmm. I'm not sure what what did you do when, when the first time you came to UK and then you mm. with the accents. Um, it was quite easy for me because I've been working with uh, uh, British organization for four years, right? So I'm used to hearing my directors who barely open their mouth when they are speaking, especially if they are <laughs> Irish or Scottish, um, um, yeah, but still um, when I went to Glasgow before I left, um, I ordered a meal at KFC and I barely managed to understand what's the waiter <laughs> is saying. Like, uh, uh, did you even speak English <laughs> uh, in my heart? I, I, I said that like, um, can you repeat, sorry. Um, because there, yeah, uh, the UK has various regional accents. Like, um, Like people from Midlands, like from Manchester, would have a very uh, different uh, accent with people from the Scot, from Scotland and Wales and uh, Northern Ireland. Um, ketika di kelas sih nggak terlalu susah karena uh, kelasku multi-multi-multi culture -multi banget. Jadi 29 orang dari 17 negara. Jadi malah uh, sangat internasional gitu. Lima orang dari Amerika, lima orang dari India. Um, kemudian, ada yang dari Afrika, ada yang dari um, Peru, ada yang dari uh, Meksiko, Cina, Korea. So, I got the, uh, a lot of uh, exposures to global Englishes, dan profesornya juga uh, cukup beragam, ya. Gitu. Meskipun majority masih dari uh, British, gitu. Um, my advice would be, um, be familiar, like try to uh, expose yourself with as many accent as possible. Jadi, kalau misalkan nonton. Um, kalau nonton Netflix, jangan yang North American, semua coba nonton yang British kayak Sex Education kan British, uh, What else? Kemudian nonton uh, dengerin BBC misalkan gitu, uh, atau nonton sesuatu yang dari Australia kalau misalkan um, akan tujuannya ke Australia dan New Zealand, karena kan beda juga gitu kan, dan di IELTS juga di listening for section kan beragam tuh. Mungkin biasanya pertama kalian dapat British or New Zealand, kemudian nanti akan dapat American, gitu. Itu akan membantu kalian ketika take IELTS, gitu, kalau familiar dengan various sections. Alright, thank you, Kak Buyung. There are a hmm. lot of questions, ya, yeah, Kak. Yeah, iya, ada banyak pertanyaan di sini. So, uh, first from Kak Akbar, uh, mm -hmm. mau tanya terkait IPK, apa mm -hmm. yang harus dilakukan jika IPK-nya di bawah standar yang tadi? Uh, upper dan... Uh, ya itu yang tadi first class, dua itu. ya, ya first, class uh -huh. first class maksudnya apa bisa ditutupi dengan kegiatan sosial atau conference ataupun lomba hmm, um, yang tertulis di sana itu adalah bare minimum ya um, apa uh, I'm not saying to discourage you to apply tapi itu adalah minimum gitu jadi uh, kalau kalian masih punya waktu untuk memperbaiki kejar dulu IPK-nya kalau bisa sih uh, sesuai dengan minimumnya tapi nggak ada salahnya if you got the money to apply Uh, just sure it, uh, coba aja gitu. Uh, meski kayak misalkan kayak kurang-kurang dikit gitu, 3,3 kah gitu, 3,4 gitu. Menurut aku coba aja dan uh, setuju dengan yang kamu bilang tadi. Uh, ditutupi dengan berbagai kegiatan yang relevan gitu dan um, a very strong personal statement that really helps. Jadi mereka mungkin oke okay, secara qualification, secara akademik ini dia agak kurang sedikit, tapi um, um, he or she really knows what she wants to do and uh, what they want what Uh, he or she really wants to get out of the course, gitu. Jadi kalau personal statementnya sangat kuat dengan um, supporting experience uh, dan activities yang juga menunjang, uh, I believe it will give you a plus point. Oke, okay. so harus tetap ada uh, personal statement yang kuat ya untuk mendukung aplikasi mm -hmm. kita. Oke, okay. yeah. nah ada juga yang tanya nih, uh, Kak Buyung, kalau misalnya di Cambridge itu mm -hmm. ada program internship nggak ya? Oke, okay, program internship um, uh, itu biasanya di offer oleh departemen sendiri atau kayak misalkan um, perpustakaan gitu. Mereka akan buka intern untuk um, mereka jadi librarian assistant kayak gitu. Atau di college pun juga ada gitu uh, program internshipnya. Ini collegeku aku baru lihat emailnya minggu lalu um, untuk uh, support college development. Nah itu itu bisa intern rata-rata intern tuh 2 sampai delapan minggu dan dilakukan di summer. Jadi biasanya Uh, start next week sampai akhir Agustus. Atau kalau earlier itu bisa start dari pertengahan Juni gitu. Karena kuliah itu beres di pertengahan Mei kalau uh, summer itu selesai. Uh, land, sorry, Easter term itu beres di pertengahan Mei. Jadi akhir Mei itu udah udah kosong gitu dan udah mulai masuk summer holiday sampai Agustus. Okay. Jadi jadi ada gitu. Cuman um, uh, sorry, to note. Uh, kalau kalian s2 nya yang full uh, ambil course aja itu nggak boleh kerja apapun termasuk magang karena perat, uh, peraturan dari peraturan visanya kita boleh kerja sampai 20 jam tapi kampus memberikan peraturan yang lebih ketat kalau yang full course itu enggak uh, yang ambil mata kuliah aja yang coursework nggak boleh kerja atau intern apapun so, karena memang load kuliahnya berat kalau yang research base boleh tapi harus related dengan kuliahnya atau related dengan research misalkan bantuin pembimbing um, untuk jadi data analis di researchnya dia gitu dan itu sejalan dengan riset kamu itu boleh dan itu maksimal 10 jam lebih rendah dari uh, maksimal yang ada di visa visa kan 20 tapi kampus cuman kasih 10. Oke, okay. nah, itu lebih ketat berarti ya kalau dari kampus. Lebih ya. ketat. Betul, karena mereka hmm. tidak mau uh, kalian jadi lose track gitu, kayak um, uh, off track gitu, lebih sibuk dengan uh, internship atau part-time work dibanding dengan akademik gitu. Right. Oke, okay. uh, satu lagi yang uh, dulu, kalian hmm. ikut kelasnya research atau yang coursework ya? Terus gimana cara mencari channel atau relasi ke supervisor untuk riset di Cambridge? Hmm. Oke, okay. um, as I was saying, my program is a combination, jadi uh, join an, apa, combination antara taught dan research. Jadi dua term aku dapat coursework ambil masing-masing um, dua modul dua modul um, ditambah dengan research modul itu wajib um, research methods trend itu ditawarkan uh, di dua term terus yang term tiga hanya disertasinya saja um, di apa dapat koneksi aku nggak dapat koneksi apapun um, seperti yang aku bilang tadi cek ke website kampus cek ke website jurusan lihat siapa aja dosennya kemudian kalian baca profilnya dan research um, areanya mereka nah di situ kalian bisa uh, indicate, gitu kalian bisa email dulu tidak semua jurusan uh, mengharuskan kalian menghubungi supervisor meskipun programnya kalau yang kombinasi kayak aku tadi itu nggak harus aku untuk dapat supervisor karena pasti akan diassign dan yang aku minta waktu itu nggak dapat gitu jadi aku udah target satu 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 profesor pas uh, actualnya masuk ke masuk ke uh, ke Cambridge um, dia udah udah penuh udah nggak bisa ambil student lagi jadi aku diassign ke profesor yang lain bisa juga seperti itu. Jadi, um, itu akan sangat berpengaruh kalau program kamu adalah yang research. Kalau yang research, pastikan kamu dapat supervisor yang memang kamu tuju. Dan dia willing. Um, nggak perlu harus ada koneksi. Um, they get email from prospective students all the time. Jadi, just email. Uh, email away. Um, misalkan, kenalan aja kamu uh, tertarik untuk ambil course ini dan researchmu ini would you mind to uh, have a look at my proposal or we can discuss gitu kalau mereka bales berarti mereka tertarik jadi nggak perlu ada di konekin sama siapa siapa right jadi nggak um, ada orang dalam ya kalau untuk masuk MBA mm -hmm. emang harus kitanya sendiri yang riset websitenya dan uh, 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 cocokin lagi mungkin? dengan hmm? Yes, mungkin bisa dengan, kalau misalkan kalian um, programnya tahu, gitu cek mm -hmm. di PPI Cambridge, gitu kan, atau DM ke IG mereka. Tanya gitu, Kak, aku mau ambil yang hukum, misalkan LLM, boleh dikenalin nggak sama uh, alumni, atau um, mahasiswa yang sekarang masih belajar, aku pengen tanya-tanya. Nah, itu bisa, mm -hmm. gitu. All right. Uh, ada lagi nih Kak Buyung, mungkin bisa dijawab singkat kali ya, karena waktunya sudah uh, lebih sedikit. Kalau misalnya mau lanjut ya, S1 di Cambridge nih, uh, kampus S1-nya itu, kampus kita yang S1, ini dipertimbangkan nggak ya sebagai salah satu syarat untuk diterima? Hmm. Nah ini, um, nanti uh, aku tidak tahu bagaimana mereka mengeceknya, tapi uh, kalian harus mengirimkan uh, transkrip dan ijazah yang, dile yang dilegalisir langsung ke Cambridge dengan dokumen, jadi kirim pakai DHL atau FedEx gitu ya ke sana. Um, ijazah atau transkrip yang dilegalisir. Atau kalau kampus kalian sudah punya uh, apa yang ijazah digital dari Digitary. Uh, Cambridge itu pakai Digitary. Jadi kalian tinggal issue lewat Digiteri, mereka akan verify. Nah, um, kayak kalau di US kan ada beberapa yang um, harus go through kayak World Education Service gitu yang untuk uh, penyetaraan gitu ya. Jadi ti kalian tidak kirim langsung ke kampus tapi kirim ke lembaga penyetaraan dulu. Uh, hasil dari penyetaraan itu yang dicek oleh kampus. Uh, I didn't know how it works in the UK. Organisasi sejenis itu ada, tapi kayak ban PT-nya. Dan um, kalau di Cambridge sendiri sih, uh, nggak aku rasa nggak ngaruh ya, mau, mau kampusnya kecil um, atau gimana, selama nilainya memang memenuhi dan pers um, personal statement-nya kuat, reference-nya bagus, um, kemudian. Um, Research proposalnya juga bagus. Aku rasa itu nggak akan discourage, meski kampus kalian bisa dibilang uh, kampus yang tidak terkenal gitu. Kampusku dan kadoki um, kampus baru yang baru berdiri mungkin uh, kami angkatan ketiga gitu. Ketika lulus dan um, ketika aku apply, mungkin berarti empat tahun setelah lulus berarti baru ada tujuh angkatan dan mungkin namanya juga nggak terlalu terkenal. Um, but it, it doesn't matter gitu. Uh, mereka uh, benar-benar melihat kualitasnya itu dari uh, personalnya ke aplikannya. Oke, okay, thank you, Kak Buyung. Satu, satu pertanyaan mm -hmm. terakhir. Wow, banyak mm -hmm. banget ternyata yang tanya tentang Cambridge ini. Uh, tadi yang seperti kak, Kakak bilang bahwa the hardest part is to getting started, to get started. Mm -hmm. uh, boleh ceritain nggak sih mana um, proses ini, Kak Buyung, mulai dari uh, menyusun motivation letter-nya Mungkin dijawab singkat mm -hmm. aja, mungkin Kak Buyung silakan. Oke, okay, uh, tadi pertama kan um, yang bikin Excel ya kita cari tuh mau kemana? Kayak misalkan kalau sudah punya the, apa namanya? Spesifik ini udah jatuh. Bapak uh, yakin mau Cambridge gitu? Uh, Newsroom pertamanya adalah jauh-jauh hari gitu. Semuanya dipersiapkan jauh-jauh hari setahun, bahkan kalau bisa gitu. Karena kalau if you really want to uh, enter next September, you should start from now gitu, mulai dengan um, IELTS-nya, mulai dengan motivation letter-nya gitu. Um, bikin draft uh, motivation letter, kemudian minta tolong ke yang sudah pernah uh, ke sana atau yang um, apa senior kalian IAS. Like five seniors to proofread my motivation letter, gitu. Jadi nggak um, usah uh, malu untuk minta bantuan dan um, apa mereka pasti akan mau bantu. News motivation letter tuh um, tergantung yang dituju. Karena uh, kalau di Cambridge dan di programku itu ada guiding questionsnya, gitu. Jadi apa yang harus ada di motivation letter itu sudah ada di sana. Kalau misalkan tidak ada, lihat contoh-contoh di internet, kemudian coba draft, gitu, dan pak uh, apa cari uh, orang yang punya kapasitas untuk bisa mereview dan in parallel kejar uh, reference letter gitu karena kalian nggak juga nggak bisa minta ujuk-ujuk ke dosen gitu kan bu saya mau minta reference gitu um, boleh dikirim besok ya di <laughs> tempel yang ada bukan dikasih reference gitu jadi jauh-jauh hari gitu um, ke mereka bila perlu datang atau telepon, jelaskan jadi supaya bisa mereka memberikan reference letter yang yang detail yang dan cari orang yang benar-benar tahu tentang kualitas kamu jadi um, reference letternya akan sangat spesifik dan kuat. Alright. Berarti tidak boleh pakai sistem SKS ya? Yang sistem kebut oh. itu tidak sangat amat dianjurkan ya untuk. Betul. Nah, it's, 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 mm -hmm. like a, it's like a marathon. Jadi kalian bikin mm -hmm. timeline gitu ya, pakai gun chart gitu. Um, Oke, okay, sekarang Juni-Juli ya. Mm -hmm. Oke, okay, Juli sampai um, untuk IELTS, Juli sampai September aku belajar, aku uh, aku ambil tes di bulan November misalkan reference letter drafting dari bulan apa sampai kapan um, kemudian cari um, apa uh, itu tadi reference letter reference letter kapan mulai kontak dosen kapan um, mulai um, apa kejar untuk masukin ke aplikasi uh, untuk yang beasiswanya juga apa gitu jadi bikin itu memang harus ada planning nggak bisa um, apa harus terstruktur sih <laughs> nah, jadi nggak bisa cepat-cepat ya teman-teman harus satu tahun paling enggak untuk mempersiapkan semuanya kalau emang mau masuk ke like the best university like even dimanapun sih kayaknya nggak cuma di Cambridge yes. aja tapi kalau mau masuk ke like, uh, university di luar negeri memang butuh persiapan yang matang ya mm -hmm. alright so thank you very much uh, Kak Buyung, for a very very great explanation about Cambridge dan juga studying in the UK dan Uh, semoga teman-teman di sini mulai dapat insight baru tentang apa yang perlu dipersiapkan dari sekarang kalau misalnya mau daftar universitas ataupun misalnya mau daftar LPDP mungkin nantinya karena bentar lagi mau buka juga. Uh, so, uh, before we end our session, so I actually have an offer buat teman-teman yang hari ini join uh, sesi hari ini karena sudah rela bangun pagi untuk um, ikut sesi yang hari ini. So, I have an offer for you like 20% discount buat teman-teman yang mau join kelas IELTS, jadi ini hanya berlaku, oh sorry, hanya berlaku 24 jam, jadi kalau misalnya teman-teman mau join kelas IELTS kita uh, ada diskon 40% khusus buat teman-teman yang siang hari ini join sesinya bareng satu yang ini nah ini nanti overnya akan kita kirim ke email beserta dengan link uh, recording hari ini All right, so I think that will be the end of our discussion, but before we close our sessions, let's have a photo together, guys. Yeah, silakan. so guys, please turn on your uh, camera. Yeah, turn on the camera. Guys, everyone, please turn on your camera. Hello, Kak Leonardo Gunawan. halo Kak Abdul. Guys, come on. Hello, Kak Nabila. Sorry, it's okay, Kak Kathy. Yes, oh. so if you have more questions, you can contact Kak Buyung also through his Instagram. He's pretty active though on Instagram. <laughs> Telegram ya, Kak Buyung ya. <laughs> Alright, guys. Everyone, please turn on your camera because we're going to have the photo session after this. Okay, teman dinyalakan kameranya. Biar bareng satu frame sama Right. So I'm going to take the picture. I'm gonna count one, two, three. One more. So, guys, if you haven't turned on your camera, please. Please, please turn it on so that we have the feeling that we're talking to people actually. Because you know, when we are saying the profile picture only, it was like, whom am I talking to? So now, uh, one, two. Perfect. Thank you. Thank you, thank you very much, everyone. Thank you, Kabuyung, and success, selalu Kabuyung, and stay safe, everyone. Yes. You have a nice best season. of luck, Kabuyung. Thank you, thank uh, you, thank, very you. Much. thank you. You're welcome, Tibra uh, team, and thank you for having me, everyone, and uh, best of luck for uh, all the preparation that you are doing, mm -hmm. and um, keep safe. Yep. It is just a matter of time, right, Kabuyung? So, yeah. So, guys, this is a matter of time. <clears throat> All right. Thank you, guys. Have a nice weekend. Thank you, Kabu. and Very you. welcome. Thanks. Thank Very welcome, that. guys. Thank you, Kabuyun. Thank you, Ka. Very welcome. Thank you, Brobuyun. Thank you, Ka.